Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ayo kita bikin heksagon dari kertas HVS. Langsung saja kita eksekusi. Yang pertama, kertas HVS ini kita lipat jadi dua bagian yang sama terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita buka lagi. Ini ada garis tengah, ini dasar. Kita membuat lipatan berikutnya. Kemudian yang satunya juga kita buat seperti itu. Setelah itu guys, kita eksekusi yang di bagian sini. Ini kita buat lipatan. Ini kita paskan sudutnya. Dan sudut ini dipaskan dengan garis tengah ini. Kita rapikan. Kita paskan, kemudian kita rapikan. Setelah itu kita buka terlebih dahulu. Ini kita buka. Kita kembalikan guys. Posisi ini guys, setelah itu ada garis ini, kita buat lipatan ke tengah. Garis ini kita buat lipatan ke tengah seperti ini. Kita paskan. Kita rapikan. Kemudian setelah itu ini kita lipat lagi. Kita rapikan lagi guys. Setelah itu guys, ini kita buat lipatan dulu seperti ini. Kita kembalikan dan ini kita buat lipatan sesuai dengan garis tadi guys. Nah, setelah posisi lipatan ini guys, ini kita buat lipatan lagi yang setengah ini. Kita bekukkan ke atas. Kita rapikan. Setelah itu guys, posisi ini yang di atas ini, kita lipatkan, kita paskan dengan garis sisi ini. Kita paskan bentuknya. Setelah itu nanti akan kita buka dan kita masukkan ke sini. Tapi agar biar pas, ini aku lipat seperti ini. Aku lipat seperti ini biar pas aja guys. Kemudian kita masukkan ke atau kita sisipkan di bagian dalam ini. Agak kita buka, agak kita masukkan. Kemudian nanti kita rapikan lagi guys. Nah, ini kita rapikan sebentar. Dan heksagon kita sudah jadi. Aku bikin dua dari kertas HVS. Simple banget, gampang banget. Jangan lupa like, comment, subscribe dan pencet tombol loncengnya. Nantikan video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.